Oke, selamat sore bersama Sentinels. Video ini kita mulai, jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng karena subscribe ku gratis. Dan sekarang masih jam 4 ya, ini pulang kerja, sekalian mau buat video. Sebenarnya kemarin sudah buat video ya, tapi karena resolusinya besar dan aplikasi ngedit video saya nggak kuat, jadi ya belum dibuat, dan sekarang mau buat lagi. Dan maaf kalau jarang upload video ya, karena masih sibuk dengan urusan banyak ya, tentang magang di Jepang atau apa. Dan video kali ini juga saya akan membuat tentang proses atau seleksi magang di Jepang di Jombang kemarin ya, diadakan seminggu ini dan sudah selesai. Itu diadakan oleh Kota Jombang dan dilaksanakan di BLK Jombang ya, dan itu acaranya Pondok Ma'arif Ma'arif ya. Dan mungkin kalau kalian yang masih baru pertama kali gabung di channel saya, mungkin apa toh magang ke Jepang itu gitu ya, dan mungkin gimana toh prosesnya dan apa saja yang harus dipenuhi syarat-syaratnya ya, gitu ya. Itu kalian bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya, itu saya bahas tentang persyaratan ke Jepang ya, buat kalian pemuda-pemuda Indonesia ya, kalau baru lulus sekolah atau apa, mungkin bingung mau cari kerja kemana ya, sekarang nyari kerja di Indonesia kok susah gitu. Ya, nyari kerja susah, mending ke Jepang ya. Ya, saran saya mending ke Jepang, nanti ketika pulang kalian bisa sudah membawa modal dan bisa dikembangkan di Indonesia lagi kalau pengennya usaha apa gitu ya. Dan seleksi di Jombang kemarin itu diadakan 4 hari ya. Ya, 4 hari. Diadakan 4 hari, yaitu tes pertama adalah seperti biasa, yaitu tes matematika. Kemarin di Jombang itu total pesertanya itu kurang lebih 400-an ya, total peserta. Tes hari pertama itu tes matematika itu lumayan banyak yang berguguran di situ ya. Terus kedua adalah tes kesemaptaan. Semapta, dan kemarin ada cerita yang sangat menarik. Ini adalah videonya ya, ketika di kesemaptaan. Ini adalah salah satu siswa saya yang beratnya dia 48 kilo. Dan karena di program IM Jepang itu harus 50 kilo dan dia harus kita combor. Harus digelonggong ya, harus digelonggong karena beratnya belum memenuhi standar. Ya, kemarin 48 mintanya 50 kilo, dan kemarin kita belikan semangka yang pak-pakan itu ya, karena kemarin di Jombang nyari semangka yang utuh itu susah. Dan ya, apa boleh buat ya, kita mau beli semangka yang pak-pakan itu. Nah, ini seperti ini. Ini lagi proses penggelonggongan dan dibelikan air mineral itu yang satu botol isinya 1,5 liter itu dibelikan 3. Dan kemarin dihabiskan 2 botol dan semangkanya itu 2. Terus seleksi tes di dalam ternyata bobotnya masih kurang 0,5 kilo. Ya. Terus sama itunya disuruh minum lagi. Disuruh karang-karang 0,5 kilo yang nanggung ya. Kemudian dia sempat sampai muntah, mau muntah ya. Sempat
mau muntah juga karena sudah perutnya penuh ya. Bayangkan 2 kilo air sama semangka loh, kayak apa rasanya ya, ya kan? Waduh, dia dimakan terus-terus. Dan alhamdulillah kemarin tuh lolos ya, alhamdulillah kemarin lolos. Dan ada cerita lucu sekali, tapi kemarin nggak saya rekam ya cerita lucu itu. Cerita lucu itu adalah dia bobotnya itu masih 40 berapa kemarin ya, 47 kalau nggak salah. Nah, terus tingginya dia kurang 1 cm. Itu saya waktu lihat dia kepalanya dipentok sama itu ya, gagang atau tanganannya lading sing teko ngene apa jenenge sing teko besi kuwi. Itu dari yang terbuat dari besi, itu kepalanya dipentok. Tak gitu. Wah, saya lihat itu, lihat sendiri. Terus sampai saya samperin. Diapain? Saya pentok karena kurang tingginya, kurang 1 cm atau kurang apa ya. Dia dipentok kepalanya itu. Tak gitu. Waduh, denger itu, keras banget. Gitu main ya. Sampai seperti itu. Dan bobotnya pun dia juga kurang, dia harus makan juga, minum juga ya. Pokoknya banyak cerita lucu, yang paling lucu yaitu kepalanya itu sampai dipentok sama gagangnya pisau ya, yang dari besi itu. Terus itu bareng sama siswa saya kemarin masuknya, dan alhamdulillah dia bisa lolos ya, bisa lolos di semapta itu bekasan pentokannya. Jadi gak rugi ya kepalanya dipentok ya. Buat kalian yang mau daftar ke IIM Jabang yang apa tingginya kurang, jangan khawatir ya, kami punya solusi yaitu dipentok pakai pisau. Iya, pakai tangan dan pisau ya. Tapi harus tahan dikit ya, demi masa depan ya. Aduh, banyak-banyak kejadian lucu lah pokoknya kemarin. Aduh, oh bentar, jalannya masih, aduh, masih bergelombang. Ini jalannya kalau nembel itu gak bisa rata gitu, cuma yang berlubang ditembel, dia selesai gitu. Ini apa apa ini? Oh ada truk apa? Truk tebu ya. Ada truk tebu. Ya. Sorry sekali. Dan ada truk tebu. Yang kita lanjutkan cerita yang kesempatan kemarin ya. Ini ramai banget ya. Nah, semata alhamdulillah yang dipentok itu dan siswa saya yang di ini yang di video tadi itu alhamdulillah lolos. Terus hari ketiga adalah tes kesemaptaan ya. Tes kesemaptaan itu bukan tes kesemaptaan, tes fisik ya. Tes fisik itu kemarin larinya di lapangan Jombang, itu banyak yang berguguran di situ ya. Karena kebanyakan pasti di situ kalau enggak di matematika ya, fisiknya harus bagus ya. Kemarin banyak yang berguguran di situ. Dan apa? Tes hari terakhir adalah tes wawancara ya. Tes wawancara itu kemarin tinggal berapa ratus gitu, dari 400 orang. Karena emang lumayan ya tes di fisik itu. Terus sudah selesai dan ini nunggu apa namanya, nunggu pengumuman. Nanti pengumumannya itu diinfokan itu di pemagangan.com ya, webnya. Kalau kalian ingin cari-cari apa tuh Jepang itu apa tuh bagaimana itu, kalian bisa lihat di webnya yaitu pemagangan.com. Dan kemarin ada apa namanya, di asrama di BLK itu yang dulu itu menurut saya bagus, tapi ya kalau yang kemarin dia di BLK itu apa namanya tempat tidurnya itu mungkin kurang bagus ya, karena banyak orang tapi tempat tidurnya itu sangat-sangat kurang sekali menurut saya. Mungkin nanti tes bulan depan bisa diperbaiki untuk PLK yang teskan bulan kemarin. Dan ini ada videonya mungkin ya, mungkin ini. Dan karena kan orang yang mau tes itu kan harus
badannya itu harus istirahat yang cukup ya. Kalau berjudul seperti itu kan istirahat jadi kurang ya. Bahkan kemarin ada yang tidur di musola ya, untuk bisa dia bisa nyaman ya. Karena orang yang mau tes itu tidurnya harus teratur dan ya harus terjaga kondisi badannya. Seperti itu ya. Dan mungkin begitu dulu video dari saya. Yang sudah melihat video ini dari tadi, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan nyalakan tombol lonceng ya, karena nanti kalau saya mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan sebuah notification. Oke? Karena subscribe itu gratis. Oke, bersama Sensei Des, arigato gozaimasu.